Akan berlaku kiamat, dia kata. Akan berlaku kiamat. Tetapi sebelum berlaku kiamat, akan berlakunya dua khalifah saling berberantakan. Lalu terbunuh satu khalifah. Menunjukkan bahawa dekat dengan kelahiran Imam Mahdi. Ni kalau tuan-tuan baca, apa hadinul fitan. Ni, tuan-tuan tahu tak sekarang Arab Saudi? Putera Salman, ni cerita lah. Putera Salman, dia ada anak nama Putera Muhammad. Muhammad bin Salman. Putera Salman, tuan-tuan, dilantik menjadi ketua sekarang ni. Tuan-tuan, dia ada dua lagi, tuan-tuan. Ni, adik dia ni. Ni adik sekarang dipenjara dalam rumah. Tuan-tuan tengok, sekarang ni berlaku krisis yang cukup besar. Nabi sebut tu, sekarang ni dah berlaku. Kalaulah berlaku, sama ada Putera Salman ataupun Muhammad ni akan dibunuh. Tuan-tuan tengoklah bahawa kelahiran Imam Mahdi dah hampir. Ataupun Imam Mahdi dah lahir. Dan Nabi sebut lagi, di antaranya apa? Ni bangunan tinggi-tinggi, pencakar langit dekat Kaabah. Satu ketika nanti, Kaabah akan diruntuhkan. Ulama' berbahas, macam mana Kaabah diruntuh? Ada ulama' kata, akan berlaku gempa bumi. Gempa bumi berlaku, tuan-tuan tengoklah bangunan yang tinggi semua ni akan runtuh. Runtuh kena Kaabah. Kaabah akan runtuh. Semua janji Nabi ni disebut dalam hadis fitan. Hadis-hadis akhir zaman. Di antaranya akan keluar. Apa tuan-tuan? Ni. Awat. Kabut. Kita tuan-tuan tiap-tiap tahun mesti datang dengan jerubu ni. Betul tak? Kita duduk fikir, mana ada jerubu ni? Kata bakar dekat Indonesia. Saya pun duduk fikir, betulkah? Mungkin bakar sikit, Allah nak uji kita. Sebab dia akan datang tuan-tuan, jerubu ni, kabut ni tuan-tuan, yaghsyannas, yang akan memensankan manusia. Selama 40 hari ni. Tak tahulah mungkin ini pertanda. Semua ni hadis nanti disebut tuan-tuan, tapi kita baca buat tak faham. Tak apa, lambat lagi. Lambat apa? Kiamat ni nak dekat lah tuan-tuan. Imam Mahdi dengan ulama kata, kalau tuan-tuan pergi Yaman, dia orang kata apa? Dah lahir dah. Cuma tunggu untuk dibai'ah je. Karena dalam hadis tu ada sebut, tuan-tuan akan tengok bagaimana ni. Di Syria akan berlaku peperangan malhamah yang besar. Tengok peperangan sekarang di Syria. Semua ni hadis Nabi sebut, tapi kita tak yakin. Tapi Suraqah bin Malik yakin tuan-tuan, zaman Saidina Umar dia dikalungkan dengan mahkota kerajaan Maharaja Parsi. Tuan-tuan tengok. Akhirnya bila sampai tuan-tuan, ingat Nabi bergerak pada hari Ahad. 4 hari 3 malam Nabi bergerak tu tuan-tuan, 8 hari pula. Menunjukkan satu Rabiul Awal, Nabi sampai di Quba pada 8 Rabiul Awal. 8 Rabiul Awal. Bila sampai tuan-tuan, Nabi duduk di Quba selama 4 hari. Sebab tu kalau siapa duduk di Madinah, Nabi kata apa? Man tawadda fi manzili, siapa berwuduk di tempat kediaman. Summa tusalli raka'atain, kemudian dia semayang 2 rakaat fi Masjid Quba kal umrah. Semayang 2 rakaat di Masjid Quba seperti mana satu umrah.